ternyata menyimpan sebuah arti yang tak ternilai. Salah satunya adalah kota-kota kuno yang dahulu berdiri kokoh di daratan, tetapi kemudian tenggelam ke dalam laut-laut karena berbagai peristiwa alam yang cukup dahsyat seperti tsunami, gempa bumi, dan gunung meletus. Tetapi ada juga penyebab tenggelamnya beberapa kota yang masih menjadi tanda tanya. Sisa keberadaan dari kota ini masih dapat terlihat hingga sekarang. Dan berikut 7 kota kuno yang tenggelam di bawah laut versi On The Spot. Kota kuno yang tenggelam di bawah laut yang pertama adalah Port Royal yang berada di Jamaika Tenggara. Dulunya tempat ini dikenal sebagai pusat perdagangan pada abad ke-17 dan disebut dengan nama Kota Hitam di Bumi karena dahulunya tempat ini merupakan tempat persinggahan bajak laut. Kota yang berada di Laut Karibia ini tenggelam hampir 2 abad silam akibat gempa bumi yang sangat dahsyat pada tanggal 7 Juni 1692. Bencana yang diawali dengan gempa bumi selama 3 kali, yang disusul dengan gelombang pasang tersebut, telah meluluh lantakan kota itu dan membenamkannya ke dasar laut. Banyak 2.000 orang lebih tewas seketika, dan kerugian harta-harta benda tak tertaksir banyaknya. Pada tahun 1966, pemerintah Jamaika mulai melancarkan operasi penyelaman dan penggalian besar-besaran untuk menyelamatkan sisa-sisa dari kota Port Royal. Meskipun kota di bawah air itu tidak terlalu dalam, hanya berkisar sekitar 20 meter, namun untuk mengangkat artefak-artefak yang tertinggal membutuhkan waktu selama bertahun-tahun. Di Italia ternyata juga terdapat kota yang tenggelam, yaitu Baiae. Nama Baiae sendiri diambil dari nama seorang pengembara bernama Baius yang konon dikuburkan di kota itu. Pada masanya kota ini merupakan pusat fashion dan mode di Italia pada zaman Romawi dan juga sebagai tempat untuk bersantai dan berlibur. Bahkan dibandingkan dengan Pompei, Capri, dan Herculaneum, kota Baiae jauh lebih terkenal. Tetapi sayangnya pada abad ke-8, keindahan kota Baiae harus hancur karena diserang oleh sejumlah orang-orang tak bertanggung jawab. Tidak hanya itu, kota ini semakin sepi karena banyak warganya yang terkena wabah malaria hingga sebanyak 1.500 jiwa meninggal dunia akibat penyakit ini. Kehancuran kota ini semakin diperparah karena letusan gunung berapi yang menyebabkan sebagian wilayah Baiae tenggelam ke dasar laut. Pavlo Petri adalah pulau yang tenggelam berikutnya. Kota yang kini berada di bawah laut Lakonia, Peloponnes, Yunani, diperkirakan oleh para arkeolog telah ada pada tahun 2800 sebelum Masehi. Tetapi ada yang memperkirakan telah ada sejak tahun 1600 hingga 110 sebelum Masehi. Yang menakjubkan, meski telah berusia ribuan tahun dan telah tenggelam di bawah laut, namun struktur bangunan dari kota ini terbilang utuh. Salah satunya adalah 15 bangunan yang masih terlihat bentuknya, jalan-jalan, dan juga kuburan. Di kota ini juga banyak ditemukan artefak tembikar, yang diperkirakan dulunya kota Pavlo Petri merupakan kota pelabuhan yang maju dan menjadi tempat bisnis penduduk setempat ataupun dengan pedagang di seluruh Mediterania. Kehancuran kota Pavlo Petri sendiri dikarenakan gempa bumi yang dahsyat yang terjadi di zaman tersebut. Dan situs kota ini sendiri dilindungi oleh Badan PBB yang menangani pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan UNESCO. Beralih ke negara Jepang. Di negara matahari terbit ini terdapat sebuah kota yang telah tenggelam yaitu Yonagumijima yang terletak di dekat ujung selatan Kepulauan Ryukyu dan berjarak 120 km dari pantai timur Taiwan. Kota Yonaguni digambarkan sebagai tempat yang luar biasa pada masanya. Di mana di tempat ini juga ditemukan sejumlah artefak dari lempengan batu yang masih kokoh yang diduga menggunakan teknologi tinggi untuk mengukirnya.
Karena artefak-artefak yang ditemukan tersebut dipahat dengan lempengan batu dan sepertinya peralatan yang digunakan belum ada pada zaman tersebut. Selain artefak, terdapat juga sebuah piramid misterius. Keberadaannya masih menuai kontroversi. Kota ini diduga tenggelam karena gempa bumi dan tsunami pada 2000 tahun lalu. Menurut ahli geologi laut dari Universitas Ryukyu Jepang, Masaki Kimura, kota Yonagunijima merupakan kota kuno yang telah ada sejak 5000 tahun yang lalu. Selanjutnya adalah kota Tira yang merupakan ibu kota Minoa yang tenggelam hampir 3500 tahun silam. Kota yang berada di antara Yunani dan Turki ini terletak di dasar laut dalam laguna Pulau Santorin, Yunani, yang dulunya merupakan gunung berapi setinggi 1500 meter di atas permukaan laut. Keberadaan kota Tira yang masih utuh di dasar laut ini ditemukan oleh ahli-ahli arkeologi Universitas Athena. Ini terlihat dari sejumlah susunan bangunannya yang bertingkat 1, 2, dan 3. Di dalamnya juga banyak ditemukan artefak Mino dan alat-alat rumah tangga. Tapi tidak satu pun ditemukan kerangka manusia. Para ahli menduga penduduk kota setempat pada masa itu sudah mengenal sistem tanda bahaya, sehingga mereka mempunyai waktu untuk mengungsi dari kota tersebut. Kota Tira sendiri tenggelam karena adanya letusan Gunung Santorin pada tahun 1480 sebelum Masehi, yang disusul dengan adanya tsunami ratusan meter yang menghantam seluruh penjuru Laut Tengah dengan kecepatan 500 km per jam. Kota Olous atau Olous adalah sebuah kota di Yunani kuno yang dibangun di daerah bernama Elonta atau Eloda, Krete, Yunani. Sejumlah arkeolog memperkirakan kota ini didirikan sejak abad ke-2 sebelum Masehi. Di awal penemuannya, para arkeolog menemukan banyak peninggalan berupa pemakaman dan beberapa benda-benda lainnya. Juga beberapa naskah-naskah kuno dalam reruntuhan yang ternyata menghubungkan kota-kota kuno lainnya seperti Knossos dan Pulau Rhodes. Penemuan inilah yang mungkin bisa menjawab mengenai kota Olous, salah satu penyebab dari tenggelam kota ini. Tetapi hingga sekarang bangunan yang tersisa dari kota Olous adalah beberapa dinding-dinding yang tersebar di beberapa tempat. Kota berikut ini menurut para arkeolog merupakan salah satu dari 7 kota paling penting di India pada zaman dahulu, yaitu Kota Dwarka atau disebut sebagai Kota Emas. Kota yang mempunyai nama lain Barakan ini diduga telah berumur lebih dari 9.500 tahun dan diyakini merupakan tempat di mana Dewa Krishna pernah tinggal. Di kota ini terdapat beberapa peninggalan candi yang masih terlihat di dalam laut. Dan saat ini, para ahli sejarah masih terus mengevaluasi kembali tentang sejarah kebudayaan di daerah tersebut dan bagaimana kota ini bisa tenggelam. Bahkan keberadaan dari kota ini juga masih menjadi tanda tanya. Ada yang beranggapan kota Dwarka berusia 9.500 tahun, namun ada juga yang beranggapan kota ini telah ada sekitar 3.000 sampai 5.000 tahun sebelum Masehi. Pemirsa, itulah 7 kota kuno yang telah tenggelam di bawah laut versi